DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat paripurna di Balai Ruang Sari DPRD Kalbar pada Senin pagi. Sedianya, paripurna ini akan membahas terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur ini ditunda karena masih harus menunggu instruksi lanjutan dari pusat. Karena memang kita menunggu instruksi dari pusat dulu, karena berkaitan dengan OPD baru ini, ada yang harus kita sesuaikan dengan OPD pusat. Ya. Jadi kita nunggu dulu, nanti kalau pusat sudah memberikan penyesuaiannya, nah baru kita laksanakan dulu. Tinggal kita nunggu itu aja. Apa ada referensi yang harus kita patuhi, yang menyesuaikan apa namanya rumpun-rumpunnya. Nah, rumpun-rumpunnya. Jadi kita nunggu instruksi dari pusat, kalau rumpun itu sudah selesai, nah baru kita